Salawat ka jungjunan, iya teh ka unggulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul allamah al-syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani radhiyallahu ta'ala waradah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yardha, beliau pasti ridha, amman, dari orang-orang ya'tani, yang berusaha dengan sesungguh-sungguhnya orang tersebut, bijam'i syama'ilihi, untuk mengumpulkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasyriha, dan menyebarluaskannya kepada manusia seluas-luasnya sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan daripada faidah-faidah yang dimaksud, apa di antara faidah-faidah yang dimaksud? Yang dimaksud daripada kami menyusun kitab ini tentang kan akhlak-akhlak dan sifat-sifat agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang kami cita-citakan, yaitu faidah-faidah yang kami maksud, di antaranya apa? Ta'arruduna, menghadapinya kami, limukafaatihi, kepada balasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memenuhinya beliau, ala ihsanihi, kan, kepada kebaikan beliau, ilaina, kepada kami semua. Jadi kalau kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat, kan, ada faidah yang besar. Apa? Kita berhadapan dengan kebaikan Nabi, kita berhadapan dengan balasan Nabi, dengan kebaikannya kepada kita. Ini faedah ini yang kita cari, bukan kita supaya bisa menjadi tukang pidato yang hebat, kan? Bisa menceritakan, mendongengkan sifat-sifat Nabi lah, kan? Atau hanya digunakan untuk mencari amplop, mencari duit, kan? Wah, ini hebat dalam menceritakan sifat-sifat Nabi, ini diundang nih. Tidak, ingat, bukan itu, ya, jangan sampai tujuan kalian seperti itu. Tapi ingat, ada faidah yang besar. Apa? Kita kalau memuji-muji Nabi, baca maulid, qasidah-qasidah, menceritakan sifat keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada, ini nyaring menceritakan sifat-sifat keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabiat yang mulia, tabiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa coba yang akan kita dapatkan? Kata Imam Yusuf, kita berhadapan dengan balasan Nabi. Masya Allah, balasan Nabi akan memenuhi ihsannya, ya, karena Nabi sendiri yang mengajarkan, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, Nabi yang mengajarkan, ya, kalau kita mendapatkan kebaikan dari yang lain itu, kan, maka kita harus bisa membalas dengan yang lebih baik. Ya. Jika tidak, ya, setidaknya yang seimbang, sepadan, itu kan, setidaknya. Ya. Hatta kalau yang lain salam kepada kita, assalamualaikum, jawab oleh kita yang lebih baik, waalaikumsalam warahmah, atau warahmatullah, ya, dari sana assalamualaikum warahmatullah, tambahin oleh kita, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ya, paham tuh. Tambah lagi dari sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh, ya, tambahin dengan ampunan, kita meminta kepada Allah untuk yang salam kepada kita, ya, bisa ditambah dengan apa? Dengan doa, tambah dengan doa oleh kita, barakallahu fikum, kan,
sudah jadi kebiasaan umat Islam dimanapun begitu. Kalau di Timur Tengah bisa begitu ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, barakallahu fikum, Allah yakhlikum, kaif halak, kaif itu terus masya Allah sampai didoakan panjang-panjang. Ini ajaran siapa? Ini ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu ajarannya. Lalu Rasulullah yang mengajarkan hal seperti ini kepada kita umatnya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberi contoh? Rasulullah sudah memberi contoh terlebih dahulu. Kalau ada siapapun yang berbuat baik kepada beliau, beliau balas dengan yang lebih daripada kebaikan orang tersebut kepadanya. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Maka orang yang memuji-muji Nabi, menceritakan keagungan akhlak Nabi dan sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah Nabi tidak akan membalasnya? Hasya wa kalla. Jangan sampai punya sangka yang buruk kepada Nabi seperti itu. Bahkan Nabi akan membalasnya dengan yang jauh lebih baik ketimbang kebaikan kalian kepada Nabi. Dan tidak mungkin siapapun bisa membalas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan yang datang dari Allah kepada semua manusia, bangsa jin, bahkan kepada semua alam semesta, tetap wasilahnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Nabi akan membalas dengan kebaikannya ilaina kepada kita. Wa in qadhihi, dan dengan menyelamatkannya Nabi iyana kepada kita, min dhulumatid dalali, dari kegelapan-kegelapan kesesakan, ila anwaril huda, Nabi akan membawa kita kepada cahaya-cahaya petunjuk, wa minasyqawatil abadiyah, dan Nabi akan membawa kita, menyelamatkan kita dari kecelakaan yang abadi, ila sa'adati sarmadiyah, kepada keselamatan yang abadi pula. Wa hadhihi ni'matun kubra, ini adalah nikmat yang sangat amat besar, la tumkinu muqabalatuha bi syai'in, yang tidak mungkin, ingat, bisa terbalas dengan apapun, tidak mungkin bisa terbandingi dengan apapun. Ingat, la tumkinu muqabalatuha, tidak mungkin bisa terbandingi bi syai'in dengan apapun. Wa la yaqdiru ala mukafa'atihi 'alaiha illallah ta'ala, dan tidak akan ada yang mampu membalas kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah jalla jalaluhu wahda. Fajazakallahu ta'ala anna, semoga Allah membalas kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna, atas nama kita semua muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih, dengan sebaik-baiknya balasan, yang mana Allah membalas dengan balasan tersebut kepada utusannya atas nama siapapun yang mana Rasul diutus kepada mereka. Allah, Allah, Allah. Fa'innahu, karena sesungguhnya baginda Nabi besar, fa'innahu, karena sesungguhnya Allah jalla jalaluhu wahdah, anqadhana, Allah telah menyelamatkan kita semua, bihi, dengan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad, yakni dengan diutusnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengan sepak terjangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad, bihi, dengan wasilah kasih sayangnya dan pengorbanannya, dakwahnya siang dan malam, dan doa-doanya baginda Sayyidina Muhammad, syafaatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allah menyelamatkan kita semuanya muslimin muslimat minal halakati, daripada kecelakaan, daripada kegelapan kekufuran, daripada kegelapan kemusyrikan, daripada kegelapan maksiat, daripada kekejian perbuatan, daripada keburukan ucapan, daripada kehinaan dan ketercelaan akhlak dan sifat. Masya Allah,
dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari api kebodohan kepada surga pengetahuan dan keyakinan. Allah waja'alana min khairi ummatin, dan Allah telah menjadikan kita semua muslimin muslimat min khairi ummatin, termasuk dari golongan sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang digelar oleh Allah bagi semua manusia. Da'inina bidinihi, kita semua beragama, beribadah dengan agama yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ritadha, yang diridai oleh Allah, yaitu Islam. Wastafa bihi malaikatahu wa man an'ama alaihi. Allah 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 wastafa, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih bihi, dengan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dengan diutusnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikatahu, Allah memilih malaikat-malaikatnya. Wa man an'ama alaihi, dan orang-orang yang mana Allah limpahi nikmat kepadanya, min khalqihi, daripada makhluknya, minan nabiyyin, baik para nabi dan para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah falam tumsi bina ni'matun, dan tidaklah datang kepada kita satupun nikmat. Ingat, tidaklah datang kepada kita satupun nikmat, baik di sore hari maupun di waktu pagi. Tumsi itu amsa, kan? Di sore hari maupun di pagi hari juga sama. Dhaharat, baik yang nampak nikmat tersebut, wala batanat, dan tidak pula datang kepada kita nikmat yang tidak nampak, nikmat yang batin. Milna, yang mana kita mendapatkannya bi'a kepada nikmat tersebut, haddan fi dinin, sebagai bagian di dalam agama wa dunia, dan di dalam keduniaan. Aurufi'a biha anna, atau yang diangkat biha dengan sebab nikmat tersebut, anna, dari kita semua makruhun, segala yang tidak diinginkan, fihima, baik di dalam urusan agama dan juga di dalam urusan keduniaan. Aufi ahadin minhuma, atau di salah satu daripada yang dua itu. Illa wa Muhammadun, terkecuali bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sababuha, adalah sebabnya nikmat tersebut. Al-qaidu ila khairiha, yang membimbing, menuntun beliau kepada sebaik-baiknya nikmat. Wal hadi ila rusdiha, dan memberi petunjuk kepada kebenarannya itu nikmat. Dialah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah 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 Allah. Wa hadhihi al-ibarah, dan ibarat ini, min qawlihi, daripada ucapannya musannif ucapannya fajazahullah ila akhirihi, ibaratu imamin asy-Syafi'i, adalah ibaratnya imam kita semuanya al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Naqaltuha, saya, kata Syekh Yusuf, memindahkannya, kan, saya menukilnya, ibarat tersebut, min risalatihi, dari kitabnya beliau, yaitu ar-risalah,
allati rawaha anhu sahibuhu, yang telah meriwayatkan kepada kitab Ar-Risalah tersebut di dalam usul fiqih daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'alahu. Siapa yang meriwayatkannya? Sahibuhu adalah sahibnya, sahabatnya Imam Syafi'i, yakni murid Imam Syafi'i, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Rabi' bin Sulaiman, Al-Imam Rabi' bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala wa ardahu wa radiya anhu. Masyaallah. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, ini salah satu daripada faidah, ya, faidah yang dimaksud di dalam mengumpulkan kita sifat-sifat keagungan dan akhlak-akhlak kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya yang dimaksud. Jadi kita perlu tahu. Semuanya ternyata wasilah sayyiduna wa maulana Muhammad, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semuanya ke wasilah sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita masuk surga, mudah-mudahan jadi ahli surga. Kalau kita selamat dari neraka, semoga kita semua selamat dari neraka. Ingatlah, semua ini tidak bisa lepas, ya, dari wasilah sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minha anna ma'rifata syama'ilhi syarifah tastad'i mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi وقرب دين لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القرآن نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المهد واغفر الزر أنت أكرم من ستر وصلاة الله في كتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمريت كفا سباحت على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسى على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسبحت على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر علينا سرعة وزجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء يسير الأمر وزجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرماء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليه ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأن على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حف وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي و والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدي وتنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة خمسة أطفي وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنه أمة وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وخديجة الكبرى التي هي للمعاني خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم كمال العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وببنت عمران أم عيسى لم تزلي راحمة وبآسية من أصبحت من كل هول سالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وبحق جبريل الأمين على الصحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فعلك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاصمة بهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعطوفنا والمسلمين من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة منا والمسلمين من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ارطب بنا والمسلمين من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وعليهم يا ربنا منك السلام والدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والآل والصحب الذين هم هداة الأمة والتابعين وتابعيهم هم منابع رحمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.